ASN dari BHD dan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk penanggulangan ASN di Kota Kudus itu sebelum ada dalam kontrak ada namanya pegawai honorer dari BHD. Jadi awal itu pulang itu mau mulai tahun 2001 sebenarnya untuk guru yang berkurang sekarang kira-kira 390 orang dan yang berbanyak ini di tenaga orang hampir setiap OPD itu ada dengan mereka kalau tadi ya teman-teman tenaga ASN ini di Kudus data di data BKN jumlahnya hampir 2.700 sekian itu yang berdapat di BKN. Alhamdulillah pada sore hari ini maka bersilaturahmi dengan Kota Kudus dan teman-teman semua mungkin berisinya bersilaturahmi yang sama seperti yang tenaga penjaga sekolah. Oh iya, bedanya sama karena sesuai undang-undang untuk 2023 itu memang ya akhir tahun Desember 2024 ini itu teman-teman ini mendengar kabar baca dan sebagainya bahwasanya tenaga ASN tidak selesai tanggal 2024 dan kami laporkan khususnya dari kami sudah beberapa kali memasarkan rapat juga untuk penyelesaian badan AS ini. Dan terakhir itu untuk informasi pada tanggal 31 Januari 2024 kemarin kami sudah menerima informasi untuk CSN sejumlah 150 di mana di Jaya 50 untuk CPNS dan 700-nya untuk badan AS. Hanya menjadi pertanyaan dengan jumlah 2.000 sekian itu bagaimana bisa selesai karena sesuai dengan kemampuan keuangan negara di tahun Kudus untuk tahun 2024 hanya cukup 750 orang karena setiap bulannya yang pensil itu sekitar 500 sampai 50 sampai 60 orang kemudian kami rata-rata tiap tahun itu ada sekitar 500-600 yang pensiun. Sedangkan penyelesaian di tingkat pusat kembali beberapa pertemuan, beberapa kali rapor itu dari Menpan juga menyampaikan bahwasannya penyelesaian ini dari selesai sampai akhir tahun 2024. Sedangkan untuk penyelesaian keseluruhan di angka 2.700 sekian itu kami masih terkendala dengan kemampuan pemerintah dan mungkin ini kemarin mampu rapor dari Pak Menteri Pak RB juga memerintahkan untuk penyelesaian seluruhnya bagaimana ASN terus disetipal belum berhak cuma kalau karena kami belum dapat dikandalkan sebetulnya saya belum dapat menyampaikan ke teman-teman semua tapi pada prinsipnya dari Kementerian Pak sudah ada skema untuk penyelesaian karena belum ada kita minta sebetulnya atau juga kami belum berarti menyampaikan ke teman-teman kita. Daripada berisinya yang sudah terdata di tahun 2022 pada penyelesaiannya. Untuk mungkin sedikit pengantar dari kami, waktu dan tempat kami berupa apa. Terima kasih selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman itu nanti ya ini kita mati ya perak
persoalan yang sama terjadi di sebuah warga secara nasional. Di depan kantor saya pun di Jakarta itu juga ada situasi sama. Dan juga ada orang yang harus berpikir dengan besar dengan kita lagi di bawah tahun yang hari ini mengalami situasi yang bersih dan cemas. Karena di tahun depan gitu ya, bagi kita yang disampaikan diinformasikan bagi batas akhir dari aktivitas yang ada. Nah, karena ini menjadi problem yang sifatnya nasional, sehingga penyelesaiannya pun itu sangat tergantung dengan kebijakan di daerah nasional. Tidak bisa sifatnya parsial di internal kabupaten kabupatennya masing-masing. Sehingga sebagaimana saya disampaikan oleh Pak itu pasti kita sudah menunggu kebijakan yang sifatnya nasional sebagai sebuah skema untuk mencari titik. Sambil berharap pada angin politik segar pasca pemilu ini yang berpihak kepada teman-teman, karena jujur saja di lingkungan kota pasti sangat bergantung dengan kemampuan keuangan untuk melakukan pengajian. Nah, tadi sebagaimana disampaikan ada 22 ya, ada 22 700 yang kemudian dikelola oleh BKD ini dan anggaplah diusulkan 700 sak, 2 triliun tapi masih bisa karena masih ada sisanya 2 ribuan. Ibaratnya kalau 24 per tahun itu cukup berapa tahun? Itu 4 kalian lagi 4 kalian nanti anggaran dan kemudian bisa apa ikut transaksi itu pun dengan catatan pensiun tadi yang sekitar 500 sampai 600 orang setiap tahun. Sehingga kemudian menunggu. Nah, saya kira kalau kami tahu saja yang dicarikan itu tidak boleh mengalami yang baru, tidak boleh mengalami yang baru sambil diselesaikan di tahun 2024 sebenarnya apa yang sambil kebijakan nasional. Saya tidak berani memberikan angin surga kepada orang Yusuf untuk sesuatu yang saya tidak bisa memprediksi kejadiannya seperti itu. Ini penting saya katakan ke depan daripada nanti pahit di belakang. Tapi saya tidak berani memberikan angin surga ini karena balik lagi kebijakan secara nasionalnya harus di pilihkan terlebih dahulu untuk kemudian bisa di-follow up sampai ke tempat-tempat. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan? Kira-kira kan akhirnya ya pada akhirnya bisa kita lakukan ya satu teman-teman bisa bekerja dengan sebaik-baiknya terus kemudian sambil mungkin ya mungkin menunggu apa namanya siklus ekonomi keuangan di BKP ini lebih baik daripada yang sekarang sehingga mampu mengatur kebutuhan lebih banyak tenaga SDM karena sangat tergantung keuangan yang ada di dan kemudian yang juga ada keperlihatan politik dari mungkin pemimpin yang baru ini untuk berkaitan dengan negara kota atau tenaga kota sehingga itulah yang kemudian nanti akan dijadikan dasar untuk masing-masing pemerintah, masing-masing dinas menyelesaikan sisa dari pemerintah. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Cuma saya agak ngerti mas untuk mengusul dan sekian karena belum ada belum berani dikeklaim kira-kira kayak gitu. Bapak-bapak, ya kita mesti belum ada. Ya tadi dari mana saya nanti mending seluruh bagi Sulaiman juga. Kemudian tetap-tetap terlena, tapi faktanya kejelasan nanti dia seindah yang kita harapkan. Jadi benar kita tunggu saja terkait kebijakan politik ini. Nah, tentu
pasti kalau ada aktif ya, pasti kalau ada aktif terkait dengan kalau di dunia pelaksanaan pasti ada sisi kurang di sana. Nah, nanti yang mungkin bisa dimaksimalkan dari sisi general adalah mencatatnya semua teman-teman yang hari ini berada di kelas. Lainnya berada di kelas, berikutnya apa, untuk kemasukan apa, dan juga nanti jadi teman-teman di SDR juga sudah punya itu. Sehingga seandainya ada informasi, informasi tadi yang dikirimkan untuk kemudian dimasukkan dalam usul itu sudah mencakup semua aktivitas yang ada di teman-teman ini. Itu sih yang bisa saya sedikit tinggal tambahkan, tapi tidak apa-apa. Tapi kalau saya teman-teman yang menyampaikan, saya dengarkan, saya coba masukannya, informasinya, sebagai tadi bahan kita menunggu kebijakan secara nasional untuk menggunakan secara produktif. Ini tahun kemarin itu sebetulnya kan masih berkawin. Ya, tahun kemarin itu kalau tidak salah berakhir di bulan November 2020. Ya. Toh nyatanya kemudian ada perpanjangan sampai akhir 2024. Dari mana kemudian perpanjangan itu timbul? Ya tentu karena keputusan politik yang diambil oleh pemerintah di tahun kemarin. Ya, semoga juga sama nanti kalau kemudian di tahun 2024 nanti itu ada perpanjangan politik yang bisa jadi situasinya akan berbeda. Nah tinggal ya akhirnya saya yakin pemerintah tapi di pusat ya karena di awal headline-nya adalah ini kebijakan nasional sehingga tidak bisa keputusan diambil sepihak oleh kabupaten kota. Nah yang nanti menjadi saya pikir ini diputuskan secara nasional karena secara Indonesia itu mungkin jutaan, jutaan atau pusat itu 2 juta. Ada 2 juta teman-teman yang nasibnya sama dengan dengan ini sehingga ini bisa jadi problem nasional kalau tiba-tiba di akhir tahun 2024 ini coblos semua dalam posisi ekonomi yang mungkin belum 100% membaik dan pasti akan banyak itu tingginya angka pengangguran pasti berkorelasi dengan tingginya pula angka kemiskinan kira-kira kan gitu dan nanti banyak hal nanti juga berkaitan yang kemudian akan terjadi karena keputusan yang ada itu. Jadi saya sih optimis di 2024 ini di akhir nanti akan ada perubahan skema dari pusat sama kayak kemarin kasus 2023. Ya, tapi kita tunggu saja, tunggu saja dan ya dulu lah kemudian mengumumkan kemudian ada paling yang bisa saya bantu sampaikan adalah ya saya ngomong teman-teman ada siapa. Walaupun sudah ada skema, kalau maksudnya kalau keluar itu kan ya walaupun rupanya sudah ada di sini dan skema seperti apa. Nah itu sih yang paling bisa saya sampaikan kepada teman-teman karena saya bisa baru ngomong dengan teman-teman yang ada di Jakarta saya masih berkata itu kemudian ada di sana apa yang ada di teman-teman yang memiliki peluang politik misalnya dan kemudian kebijakannya itu bisa berpindah kepada teman-teman dengan kontak dan itu yang paling bisa saya juga sampaikan misalnya saya akan berjanjikan langsung ke apapun jelas tapi tidak sesuai dengan harapan teman-teman tapi kalau isinya tadi Pak Bu menyampaikan sudah ada skema tapi belum berani diklaim jadi kira-kira 50% akhirnya positif kira-kira 50% akhirnya positif jadi dia nanti keberanian untuk itu dijadikan keputusan politik dari teman-teman Jakarta yang dia masih tinggal di waktu saya kira kata untuk menerima terima kasih kawan Tuhan dan Tuhan apa yang boleh sampaikan terima kasih Tuhan lagi jadi sebenarnya teman-teman ini sebenarnya sudah menjelang dengan kira surat dengan perlindungan keputusan KPD dan Rejata itu tidak mau dikatakan itu sudah balap ini sudah menyampaikan sendiri bahwa tidak ada pemain kemudian OBD tidak boleh mengganti tidak boleh baru
ini kan sebenarnya untuk teman-teman tenaga kontrak ini sudah mengikuti cara pembinaan. BND itu kan dulu sama persis negara 2001 nanti itu yang BND itu BND kemudian ada IPG-nya 4 angka itu tahun kemudian bulan 4 angka tahun itu dulu dari kami sebagai pelaksana stafnya di bagian pegawai itu. Jadi tahu persis sejarahnya BND kemudian jadi pegawai tahu persis sejarahnya non-ASN karena di setiap untuk orang-orang sebelum ada jadwal itu setiap bulan Desember mereka ini pas-pas di bulan ya gitu isinya cuma pade ini setiap akhir tahun tapi sekarang sebenarnya sudah tidak perlu pade lagi gitu. Sekarang sudah tidak bisa lagi pimpinan PD itu mengeluarkan kecuali memang ada kesalahan pimpinan saya dulu ya tidak bisa nah, ini kan sudah ada izin air dulu. Jadi walaupun teman-teman dibandingkan dengan teman-teman gawat yang lain itu tidak ada mengatakan mengeluarkan strategi jendela seperti itu. Jadi kalau itu terus yang terakhir bahwa strategi seperti itu. Jadi pun izin air dulu ya, belum bisa kuatnya sebenarnya yang belum bisa nyampe bisa air ya. Terus rasanya ekor-ekor tidak bisa lah. Karena penilaiannya sebenarnya di disiplin ada kesalahan. Begitu ada kesalahan, itu kita tidak bisa maju lagi. Kalau yang untuk ASN mungkin bisa diperiksa dengan BPD, tapi ya jenisnya kan aturannya kok tidak ada aturannya. Memang dua salah dia ya. Dengan kontrak, kan, di kontrak sudah ada, tidak boleh diarah di BPD, dijaga dulu. Nanti untuk bisa-bisa lainnya, kita sudah bisa. Dan biasanya dibandingkan dengan kontrak yang lain, di Wilayah Kudus itu lebih ramah, lebih ramah, lebih terpola gitu. Dan untuk teman-teman BAD dan teman-teman kontrak kali dulu ya, dulu kan ada sebagian yang gajinya berapa lama 200 ya. Tapi untuk tenaga non ASN, tenaga non ASN di Wilayah Kudus ini itu sudah kontrak itu untuk BPJS nya tenaga kerja dan kesehatan sudah apa sudah dikaper jadi sudah tidak ada lagi sebenarnya kewaspasan ini cuma kita menunggu bidang besar saja bidang besar ini dulu ya dan teman-teman ada yang disampaikan mungkin Pak Pati waktunya juga besar Saya pernah menyimak ke YouTube-nya Pak Menpan memang ada skema-skemanya Pak. Skema yang pertama adalah skema untuk tes. Ya, kita itu kredit dalam sekali dan 18 tahun lebih. Kalau kita tes itu bersaing dengan kader, bersaing dengan yang fresh graduate maupun yang menaik dan yang muda-muda, kita kalah jauh gitu. Itu saya yang sama saya mohon untuk afirmasi untuk masa kerjanya agar bisa naikin tambah nilainya. Yang kedua, jika tidak bisa lolos dalam tes itu apakah nanti bisa menjadi ketiga kapal waktu ya? Seperti saya menyelesaikan dengan Pak Lempan, itu kan ada dua ketiga kapal waktu dan ketiga kapal waktu. Jadi yang tidak lolos tes dan yang tidak ikut tes itu menjadi ketiga kapal waktu. Sedangkan anggaran di daerah kan tidak masih terbatas itu. Apakah bisa dianggap menjadi kapal waktu itu Pak? Yang ketiga tentang undang-undang Satpol PP di sini kita anggaran tidak ada Satpol PP-nya. Karena kalau undang-undang Satpol PP ini menyebutkan bahwa status dan kedudukan Satpol PP adalah PNS. Nah, ini di mana untuk kedepannya untuk menurut kita. Terima kasih.
sekolahnya itu dalam satu aja yang sekolah mes ini sekolah ini yang menghasilkan saya itu pertama kemampuan untuk pemudi yang bisa ikut seleksi pendidikan atau bisa dikatakan menjadi pendidikan itu harus melalui sekolah mes karena itu amanah yang kita mengambil. Nah, ini saya sempat mengalami siklus kayak gini pas pada saat pengantuan satu juta itu. Kemudian saya ikut berusaha dengan kita dan PKS. Oh, iya. Masalah usia. Guru-guru yang sudah ngabdi 20 tahun gitu ya. Kalau kita sekarang saya menjadi lulus kuliah. Sehingga yang dilakukan itu dibungkukannya kalau ini tahun cerita dalam negeri yang dilakukan kemudian berkait dengan pemerintahnya cuma kalau ini kan standarnya bersama nasional sehingga berlaku di Indonesia sehingga saya dibawa kawan ini dibawa ke PKN yang dilakukan supaya mungkin ada pertimbangan terkait tapi ada orang lagi berusaha dan berusaha skemanya silakan dilihat di mekanisme yang berburu-buru itu ada beberapa kali. Cuma saya lupa bentuknya kayak apa, menjelaskan kayak dulu yang ini juga begitu. Cuma kan di sini kan prosesnya nggak ada kedekatannya. Tapi siapa tahu nanti mau berapa di komunikasikan dengan teman-teman PKN yang terkait ini dengan untuk yang tapi usia lagi itu ada apa hampir maksimal jadi balik lagi nanti kalau urusan sebuah itu saya tidak terlalu paham daripada saya pakai pesawat sendiri yang teman-teman yang saya lupa itu juga dengan untuk metode setiap tahun mereka itu ke-1, ke-2, ke-3 ini kan untuk tes ini kan metode ini berbeda-beda di 2021 itu menggunakan masih grade terus di tahun 2022 ada yang sudah ikut tes sudah masuk masih grade langsung diangkat jadi tidak perlu tes lagi mungkin tahun 2023 menggunakan ranking 2022 apa masih nah, metode seleksi ini itu menjadi kebijakan pusat jadi karena berbeda beda nyatanya ada yang sudah pasti grade tidak perlu tes lagi langsung diangkat itu tahun 2021 atau karena 2022 jadi kita tidak tahu di daerah tidak tahu kebijakan pusat itu seperti apa bisa jadi nanti menggunakan afirmasi bisa jadi menggunakan ingin seperti tahun 2023 jadi teman-teman yang mengikuti saya karena Pak aturan untuk seleksi ini sesuai dengan logika namanya tes itu harus tes dengan dibutuh tapi nanti ada aturan bisa diangkat melalui afirmasi, mungkin usianya, mungkin masa kerja atau mungkin sesuai dengan berdampak PBB itu kan sudah dari pusat tapi yang penting dengan mengisi rakyat dulu yang terpenting sudah masuk di data BKN karena hanya jadi diwajibkan di data BKN itu bukan data di UPD karena di UPD kan setelah tahun 2021 muncul bahwa masih ada tambahan nah ini yang jadi permasalahan BKN sebenarnya kalau teman-teman ini mengisi rakyat sebenarnya yang kami pikirkan itu yang tidak masuk ke dalam sampai saat ini itu masih ada ini yang kami pikirkan itu dibayarkan APBD tapi tidak bisa masuk di pendataan aset karena waktu pendataan aset itu ada persyaratan sampai tanggal 31 Desember 2021 itu sudah 2 tahun masa kerja. Nah, ini yang dan masih PR tapi intinya
PR kami tidak terlalu berat. Dulu awal-awal waktu ini kita ya mas, untuk sekarang mungkin lebih adalah karena ada waktu itu kita ini ada permasalahan lagi ya. Dan untuk OPP ini nanti aturan itu kan karena masih banyak di daerah yang telah menonai SM itu nanti saya lihat juga disampaikan dari pusat karena beberapa kali pertemuan juga disampaikan kalau untuk tenaga dari Pol PP itu harus sampai sekarang saya 35 saya 35 sedangkan teman komodit yang saya punya 35 itu ada P3K itu P3K itu sebelum masa pensiun 1 tahun masih bisa nah, itu tadi juga ada perubahan cuma tidak usah dipikirkan itu nanti biar nunggu suku sampai yang nyata saja ya untuk tenaga Pol PP karena tenaga mana di Pol PP tidak hanya kudus itu hampir di seluruh Indonesia. Cuma saya itu kepala Pol PP, Satpol PP, Prof. Sumur itu juga menyampaikan produk kebanyakan Pol SN. Pol SN masih sedikit. Karena beberapa kali penerimaan JSN ada P3K, PNS. Seperti yang bergesi HP ini. Jadi HP, Lagi yang disampaikan sama Pak Pensi kan komunikasi dengan PKN ya Pak. Ya, jadi kalau saya tidak mengkonfirmasi sama PKN kan tetap aja kita tidak apa-apa juga dapat informasi dari sana ke daerah. Tidak hanya usulan dari daerah khususnya itu kan tidak ada. Untuk afirmasi seperti dulu lagi skemanya seperti itu. Jadi nanti yang perlu disampaikan saja problemnya di daerah ini kalau di sana kan realitas di lapangan semacam ini disampaikan karena mereka saya pikir punya bukti para studi setelah melalui masukan pada masukan dari pelanggaran lain juga dan dengan cari skenario yang terbaik lah itu. Ini kalau kita mau menolong, mau bersuluh, mau menolong atas siapnya, ya kita bekerja dengan baik dan memang berdoa supaya kemudian ada keberpihakan secara politik sehingga kemudian bisa memberikan kepastian dan jaminan terhadap aktivitas kedua khususnya. Kalau kita dapat menemukan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.